Selamat sore, jumpa lagi dengan kami Obscura Fotografi. Salah-salah, cut. Ya, kita sekarang berada di markas Obscura Fotografi. Kegiatan kita sore ini sepertinya bersih-bersih lensa deh. Sekarang Mas Cilut. Siap. Soalnya bulan ini kita sepertinya dapat 20 hari bulan Agustus. Jadi lensa-lensa kamera kita kayaknya pada kotor deh. Lensa aja, body juga. Body juga sepertinya. Dan alat-alat yang lain sepertinya sebagian alat harus direparasi. Oke, are you ready? Hah? Mungkin seperti itulah bahasanya. Mungkin kita terlalu tinggi. Oke, ya siap. Kita lanjut. Oke, para Obscura lovers, kita lagi sibuk banget ini. Alhamdulillah, amin barakallah. Oke, sekarang kita akan melakukan pembersihan peralatan kita karena banyak debu banget. Obscura lovers. Oke. Oke, jadi alat sudah lengkap semua dan ini adalah peralatan pembersihan kita. Yang pertama adalah blower. Lagi kamu tahu apa namanya? Oh, enggak tahu. Ini kayaknya kuas deh. Itu kuas. Ini namanya lens pen. Oh, lens. Ini namanya lens pen. Jadi selain untuk bersihin kamera juga biasanya untuk make up. Itu blush on. Jadi bisa merangkap. Kita lens pen punya dua, satunya kecil, satunya gede. Terus ini. Ini kuas juga. Terus ada ini. Hari ini disponsori oleh Fletgy. Fletch dah. Oke. Okay. Terus apa lagi? Baru ini digital cleanser. Ini kali buat Sony kali. Bukan buat kita ini. Kita pakai Canon saja, tapi kita pakai semua kok. Nah, ini seperti kayak yang ada di Play Store itu peluncur Genul ke apa itu? Ada satu buat kita yang belum on. D300. Oh iya, D300 di sini. Oh, ini kan. Oke, kalau ada yang penasaran Obscura pakai apa aja nih, yang pertama kita pakai ini Canon 5D Mark II. Terus yang kedua ada ini Canon EOS 6D. Terus yang ketiga EOS 60D. Yang keempat Sony Alpha 7R. Terus lensanya ada ini, ada 70-200 ultrasonic. Terus ini ada 24-70 f2.8 f2.8 sorry, 17-40 f4 Samyang fisheye. Terus 24-105 f4 dan apa. Ini kamera kesayangan saya, Nikon D300, bukan S ya, D300. Oke, mungkin ada yang bingung kenapa kita pakai flash. Soalnya gini, karena kita nyimpan di dry cabinet, kadang dry cabinet itu terlalu kering, dia jadi ada putih-putih. Iya, nggak hitam mungkin seperti kayak kena pasir. Nah, kita pakai plates, nanti dia bakalan hitam dok, seperti baru. Ini anggota baru kita di Obscura Fotografi, lensa 24-105.
orang banyak ninggalin ini. Tisu magic. Tisu magic. Kalau kita masih pakai, karena apa? Karena kalau pakai lens pen dia lambat, kita muter-muter. Kadang lens pen juga karetnya nggak bagus atau udah kesimpan di dry box, jadinya karetnya kering, otomatis keset, itu malah bisa ngurus lensa. Oke, kita mulai pembersihan. Sudah selesai kenyang, tinggal jadi terenggiling kita. Oke, sepertinya kita udah selesai makan malamnya di rumah makan Royan. Saatnya kita kembali lagi ke markas, lanjutkan pekerjaan kita yang tadi. Oke, sepertinya pemeriksaan lensa sudah cukup untuk hari ini. Perut pun sudah kenyang, pemirsa. Saatnya kita beristirahat sambil dengar musik plus selanjutnya deh. Oke, sampai jumpa di next kegiatan Obscura Fotografi.